الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مصنف rahimahullahu ta'ala Fala talibun ilman bi ilmin yastagil Wala abidun salatan la awhallala Maka sungguh orang yang menuntut akan ilmu Dia sibuk dengan ilmu Dan sungguh orang yang ibadah Dia sibuk salat, dia sibuk baca Quran Atau dia sibuk tahlil Wa kaza ila waqti raqadi fawaziban jiddan ala hadza wa la taku dan seperti ini hingga waktu tidur maka tekun olehmu dengan benar-benar sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh atas ini dan janganlah engkau jadi orang yang bingung orang kalau diam aja kan kayak orang bingung ya <laughs> Jangan kayak begitu. Waka, jadi silakan mau jadi yang mana tuh ya? Mau jadi ahli ilmu atau ahli ibadah? Jangan jadi orang yang bingung dia apalagi jadi pemaksiat. Jangan, Auzubillah. Jangan sampai sibukin diri kita dengan itu. Ilmuka ibadahkah Ilmuka ibadahkah? Jangan orang bingung, bengong aja. Orang kalau bengong gimana? Ya. Kaya orang kesambet. Apalagi berbuat maksiat. Jangan. Nauzubillah, Jangan. Silakan pilih mau jadi ahli ilmu atau ahli ibadah. Jadi, jadi sibukkan diri kita dengan itu. wa kitaba ya wa kitaba azkarin nawawi tarian wa amal bima fi tanal khairan jala wa kitaba dan kitab azkarin nawawi kitab azkar nawawi tarian mutala'alah kamu mutala'alah oleh mu akan kitab al azkar imam nawawi Wa'mal wa bima fihi beramal olehmu dengannya padanya tanal nisa kau akan memperoleh khairan jala kebaikan yang jelas yang banyak maksudnya Entahlah tuh kitab itu, maksudnya baca. Ini namanya diiklanin ya, diiklanin. Hadza bayan wa tafsin lil khabari allazi qad madha fi qawlihi sumastaghil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'ishati wa ikhtaron al afdala Kemudian ya, ini adalah penjelasan dan perincian bagi khabar uh, lil khairi ya lil khairi allazi bagi kebaikan yang qad madha sungguh telah lalu fi qawli pada perkataan beliau sumastaghil <laughs> bil ilmi aw bi ibadatin Kemudian sibuk olehmu dengan ilmu atau dengan ibadah, au bil ma'isyati atau dengan ma'isyah, cari kehidupan. Cari duit buat keluarga. Wa al afdala pilih olehmu akan yang lebih abdul. Jadi silakan pilih tadi ilmu, ibadah atau cari maisha. Ya, disuruh kemudian pilih yang paling abdul. Kira-kira yang mana? Ya, duit sudah ada. Nah, cari ada antara ibadah dan ilmu. Oh ilmunya belum, belum ada, carilah ilmu. Mau ibadah. Gitu. Jangan jangan zaila. takun zahilan. Jangan kamu jadi orang yang bingung. Bengong aja. Cakep gak kalau bengong? Jelek. Orang kesambet gitu ya. Bengong. Apalagi sampai pelaku maksiat. Jangan. Ini nah, kalau bengong biasanya tuh ada maksiat ntar. Sibukin diri kita dengan tadi apa? Ilmu ataukah ibadah? Nah, kalau memang kita seorang punya istri, punya anak, cari maisha, keluarga itu ya. Tapi tadi yang cari yang paling abdul mana kira-kira? udah cukup nih buat buat anak bini udah cukup nah ini cari ilmu cari ibadah jangan ditumpuk-tumpuk buat anak bini sehingga waktu untuk cari ilmu ndak ada C untuk ibadah enggak ada gara-gara apa selalu menumpuk-numpuk harta ntar buat ntar buat ntar buat nggak kebagian tuh jangan dipikirin yang nanti mah Nanti hmm. ada lagi rezeki yang nanti jadi rezeki kita hari ini beda dengan rezeki kita yang besok, begitu pula yang kemarin. Wal well, makna-maknanya ana talibal ilmi bahwa seorang penuntut ilmu yastagilu dia sibuk bilmi bil dengan ilmu takliman wa ta'alluman wa ta'lifan ta sibuknya ngajarin orang belajar dan menulis menyusun buku kitab. Menyusun. Maka tanda seorang ulama di antaranya adalah keulamaan itu tandanya punya kitab. walaupun kecil walaupun kecil dan jangan pikirin jangan pikirin nih kitab gue dipakai orang apa enggak gitu ya dan jangan pikirin tiap siapa yang tas yang enggak yang jadi rukun itu enggak jadi rukun yang penting kita udah belajar mengaji dulu baru nulis kitab ya jangan sampai salah. Wal abidu yastagilu bis salati wa ta'lili wa tasbih wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraatil qur'ani dan orang yang ibadah, ahli ibadah, dia sibuk dengan sholat, sibuk dengan ta'lil, sibuk dengan tasbih, sibuk dengan sholawat kepada Nabi SAW dan baca Al-Quran. Itu ahli ibadah sibuknya itu aja Tuh. Silakan pilih mau yang mana tuh. Sibuk ilmu, sibuk ibadah. Ya. sibuk maisha tapi tadi disuruh pilih yang paling abdol. Wa yuwazibu ala dhalika dan dia menekuni atas mikan itu ila waqti raqani sampai waktu tidur ai naumi waktu tidur wala takun zailan janganlah engkau menjadi orang yang bingung bengong aja Bingung mau ngapain, orang kalau bengong aja bingung mau ngapain, kan namanya bingung. Orang kalau bingung setan demen tuh, ah, ini orang bingung nih, gue masukin aja kata jinnya, akhirnya jadi kemasukan jin. Nah, orang kalau bengong aja kan kemasukan jin bengong kosong. <tuh> eh. Jadi jangan sampai biarkan hati kita kosong, zikir ibadah. Jangan biarkan kita bengong, jangan. Lihat orang kalau bengong dibilang apa sama teman kita? Kesambet ini ya. Jadi jangan sampai biarkan diri kita dalam keadaan goflah. wala takun zailan janganlah engkau menjadi orang yang bingung an hadza tawzi'il mazkuri daripada ini pembagian yang disebutkan ya jangan fayafutuka ribahu wa takhsaru ya fayafutaka ribaha wa maka engkau akan luput ya. keuntungan dan kau akan rugi Maka rugi nanti kita. Nih, kamu sekarang aja nih. Kau kamu sekarang enggak banyak baca. Enggak banyak baca kamu. Kamu main-main, bengong, ngobrol, sono kemari. Nanti pastikan kamu akan nyesal di kemudian. Umur 40 kamu nyesal. Loh, kenapa guru kemarin kagak banyak baca? Sekarang umur kayak gini banyak baca. Terutama pelajaran kamu. Banyak baca. banyak baca jangan main. tak kalau kamu banyak baca nempel. Ketika disuruh ngomong tuh keluar aja tuh ntar ilmunya. Ingat, eh, Dan ingat jangan berbuat maksiat, ya, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Oh, ibaratnya itu apa maksiat tuh, ya kotoran penghapus jadi dihapus ilmunya bisa kehapus kalau berbuat maksiat jangan berbuat maksiat bisa lupa tadinya bisa jadi kagak tadinya ingat jadi kagak jangan berbuat maksiat hilangin dari masak sebanyak segini begini Fa in maka jika masyaqqat sulit atas engkau menekuni atas itu fasbir sabar pengen ya apa belajar ngaji mutalaah muzakarah sulit ibadah sulit sabar fasbir sabar oleh musabral marini seperti sabarnya orang sakit ala mararati dawa atas pahitnya atau mirarati adwanya atas pahitnya obat intizaran menantikan bagi kesembuhan sabar jadi dia ibadah masih berat masih dipaksakan salat masih dipaksakan puasa masih dipaksakan zikir masih dipaksakan baca salat masih dipaksakan sabar fasbir sabran maridin sabar seperti sabarnya orang sakit ngaji masih dipaksakan berat kalau ngaji berat kayak pun bambu ditarik dari ujungnya berat nggak tuh bukan main tuh nyangkut sabar fasbir sabar olehmu seperti sabarnya orang sakit mutolaa berat sabar artinya sabar kerjain terus bukan sabar diam aja bukan sabar kerjain lawan lawan menang begitu dilawan eh, begini begini eh harus begini begitu nggak ada orang yang sukses itu Belonjoran aja nggak ada semuanya susah dijaga semua maksiatnya dijaga mainnya dijaga bener-benernya dijaga istiqomahnya dijaga hmm. ngajinya istiqomah ngaji dijaga وقد جمع الجميع الجميع الأذكار والدعوات الواردات عن Nabi صلى الله fil yaumi wa lailati al imam an-nawawi fi kitabil musamma bil azkar dan sungguh telah menghimpun akan sekalian zikir-zikir dan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari dan malam oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang dinamai dengan al azkar fa alayka bihi maka lazimkan olehmu dengannya wa tu'allihu mutala'alah olehmu akan dia wa amal bima fi amalkan olehmu apa yang ada di dalamnya tanal khairan jazilan zahiran wa batinan Ini saya kau akan mendapati kebaikan yang banyak, yang jelas, ya dan baik secara yang jelas dan yang batin. Wallahu qala qala al fatihah.